Oke guys, masih bersama saya di channel Sinetron Ternama. Seperti biasanya, saya akan kasih sedikit bocoran alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri episode malam ini, edisi Jumat 23 April 2021. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini, silakan Anda tekan tombol like, komen, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan info-info terupdate lainnya di channel ini. Di episode kali ini, sepertinya kita akan disuguhkan dengan adegan-adegan yang menegangkan, yang tentunya sayang jika dilewatkan. Di trailer kali ini, Bu Sari membuat pengakuan yang mengejutkan banyak orang. Akhirnya di depan Adi, ia mengatakan bahwa anak kandungnya dari pernikahannya bersama Rama Buana adalah Adi, bukan Kevin Arganta. Dia membuat pengakuan yang terdahulu dengan menyatakan kalau Kevin adalah anak Rama Buana itu hanyalah kebohongan dan semata-mata hanya ingin lakukan balas dendam kepada Farah Buana. Mendengar hal itu, Adi merasa kecewa dan menyesali kenapa Bu Sari tidak mengakui dirinya sedari dulu, semenjak kemunculannya di keluarga Buana. Adi menyimpan kekecewaan besar terhadap Bu Sari karena ia tidak pernah mengakui kalau Adi adalah putranya. Bahkan Bu Sari merahasiakan hal ini. Sepertinya Adi akan mengalami dilema ya guys. Di satu sisi ia senang karena ternyata ia dan Dewa bersaudara kandung. Tetapi di sisi lain Adi juga kecewa pada Bu Sari yang tidak mengakui dirinya selama ini. Akankah Adi segera bisa menerima kenyataan kalau ternyata Bu Sari adalah ibu kandungnya? Episode kali ini sepertinya akan tampak menegangkan ya guys. Simak keseruan ceritanya di sinetron Buku Harian Seorang Istri. Dan tetaplah di channel ini karena saya akan berikan info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.